Halo Vira Lovers. Sekarang kita mau lihat-lihat mobil listrik pertama yang diproduksi di Indonesia, yaitu Hyundai Ioniq 5, dan mobil ini sudah diresmikan Presiden Joko Widodo pada saat peluncurannya pada Rabu 16 Maret 2022 di Bekasi, Jawa Barat. Ini merupakan mobil listrik pertama milik Hyundai yang diproduksi di Indonesia dan diluncurkan oleh PT Hyundai Motors Indonesia pada tanggal 31 Maret 2022 di ajang Indonesia International Motor Show, IMS, 2022. Hyundai Ioniq 5 merupakan mobil listrik yang banyak mendapat penghargaan bergengsi di Eropa dan secara global, misalnya German Car of the Year dan kandidat World Car of the Year 2022. Kabarnya, Ioniq 5 versi Indonesia akan berpenggerak roda belakang, RWD. Semoga juga ada pilihan penggerak AWD sebagaimana di Eropa. Indonesia akan menjadi basis produksi untuk mobil listrik Hyundai di Asia Tenggara, jadi kemungkinan Ioniq 5 ini bukan hanya untuk dipasarkan di dalam negeri, tapi juga diproduksi untuk keperluan ekspor. Hyundai Ioniq 5 merupakan mobil jenis Sport Utility Vehicle, SUV. Mobil ini punya dimensi 4635 mm 1890 mm 1605 mm dan wheelbase 3000 mm dengan bobot kotor 2370 kg. Tampangnya sendiri terbilang futuristik namun klasik. Untuk unsur futuristiknya bisa dirasakan dari desain berlekuk tajam, sementara unsur klasiknya dari lampu utama dan bodi belakang yang mengotak. Masuk ke bagian interior, Hyundai Ioniq 5 bukan hanya menawan tapi juga ramah lingkungan. Interior dibuat dari materi daur ulang hingga alami seperti tebu, wall dan benang poli. Sementara pada konsol tengahnya bisa diatur maju mundur untuk menyesuaikan ruang kabin depan. Pada konsol tengah itu juga terdapat port USB dan pengisian nirkabel. Permukaan lainnya seperti dashboard, tombol-tombol, roda kemudi, dan panel-panel pintu dilapisi dengan cat alami poliuretan yang terbuat dari minyak bunga lobak dan jagung. Untuk performanya, di atas kertas Hyundai Ioniq 5 disebut memiliki kecepatan maksimal 185 km per jam dengan akselerasi 0 sampai 100 km per jam bisa tercapai dalam waktu 8,5 detik. Jarak tempuh mobil listrik ini bergantung dengan ukuran baterai yang dibenamkan. Untuk baterai berukuran 58 kWh bisa berjalan sejauh 384 km, sedangkan varian berbaterai 72, 6 kWh bisa menempuh jarak 430 km. Yang menarik, jika menemukan tempat fast charging berdaya 350 kW DC, Ioniq 5 dapat diisi ulang dari 10% ke 80% dalam waktu kurang dari 20 menit. Sebagai informasi, Hyundai Ioniq 5 akan diproduksi secara lokal di pabrik Hyundai yang berlokasi di Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Kabarnya produksi mobil listrik ini ditargetkan sebanyak 1000 unit per tahun. PT HMID belum mengumumkan kisaran banderol harganya, namun diperkirakan varian termurah tetap berkisar 700 jutaan rupiah, sebagaimana Kona EV. Karena meskipun berstatus CKD, komponen baterai masih diimpor dari Korea. Sampai berjumpa di berita otomotif viral selanjutnya ya Vira Lovers, jangan lupa kasih admin tanggapan di kolom komentar, like dan subscribe ya buat kalian yang belum berlangganan. Ayo viralin dong!